Halok oleh kita lihat berbahaya kali ini. Yang sebuah kesempatan Bayunin. Masuk. Satu gol penting. Di menit ke 86. Memberikan asa kembali bagi tuan rumah Aceh. Untuk bisa membalikkan keadaan. 3-2. Masih ada 4 menit lagi bagi tuan rumah Aceh. Ya, ini kita tidak tahu apakah dihitung on goal atau golnya Mahyudin ya. Tapi yang penting ini adalah gol untuk Aceh. Nah, kita lihat satu kesempatan umpan ya mengenai kaki dari Yoga Wahyu Pratama. Situasi yang sulit bagi Yoga untuk bisa menghindari bola jatuh di kakinya dan bola mengarah ke gawangnya. Ya, sulit ya buat Yoga untuk menghindar dan bola memantul di kakinya. Ya, seperti ada harapan.